maka adalah jelas bahawa SPRM telah membocorkan maklumat siasatan mereka kepada DIS Dato' Sri Azlina untuk dibocorkan secara lanjut kepada media massa dan blog untuk memberi gambaran palsu bahawa Yang Amat Datuk Berhormat Datuk Muhammad Nazlan telah membuat keputusan secara tidak adil dalam mensabitkan Najib Razak dalam perbicaraan jenayah SRC. Ini satu konspirasi untuk mencemarkan Datuk Muhammad Nazlan sebagai seorang hakim yang tidak jujur dan menghakis kredibiliti penghakimannya terhadap Najib Razak. Oleh itu, saya memohon siasatan polis dijalankan untuk memastikan perbuatan ini bukanlah satu tindakan terancang oleh SPRM yang menyalahi undang-undang.